Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati dengan didampingi oleh Kanit Polmas AKP Udan Supriyatna mengadakan silaturahmi ke Majelis Taklim yang dilaksanakan di Majelis Taklim Jalan Kiai Haji Muhdan, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam pelaksanaannya, Kasat Binmas juga sempat memberikan himbauan Kamtibmas kepada kelompok ibu-ibu pengajian perihal tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta kekerasan dalam rumah tangga. Untuk hal kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, Kasat Binmas berpesan kepada orang tua supaya betul-betul memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam hal yang merugikan sang anak maupun orang tua. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.